Kabupaten SC kebagiannya 1 jutaan. Jadi dari 10 tahun distribusi. Kenapa kecil? Karena pendapatan kitanya kecil. Iya, misalkan kita akumulasi yang kemarin 60 jutaan. Cipaya. Jadi dari mana ya? Bisa mau nolak pun. Ada yang ngomong gitu ya. Kalau ini yang di Ihya Ulum Mubarok kemarin itu harusnya dibikinnya itu melalui kasir. Nanti kasir baru ngajuin ke. Nanti minta laporan realisasinya. Keluarkan itu dipakai untuk apa aja? Uang. Biar lalu rata. Mesti beratnya yang maksudnya. Biarkan beban tidak berat. Cukup remaja yang boleh. Oh gitu. Enggak boleh ada yang menanti. Kok berapa dan untuk remaja yang berat ini mah enggak besar. Oh iya benar yang gede ya. Enggak mau aku panas di situ. Kita sawah ke iki yang nyekelan. Panas lagi di situ. Enggak. Mau nyoba? Ayo. Ini kalau pakai tangan boleh. Pakai sarung tangan. Soalnya banyak bahan kimianya, tidak tahu. Gatal-gatal enggak sih? Mas, bikin gatal-gatal enggak ini? Aman meren kan ini kan bahan kita. Gatal-gatal enggak kalau pakai tangan? Tangan kosong misalkan. Enggak lah. Oke, kita pegang sabun aja meren. Bukan sabun aja licin. Oh, enggak boleh ya? Tuh, enggak boleh. Kita pakai beginian di rumah ya. Tutup berapa? Beginian di rumah. Beli di mana nih, Kang? Beli di mana? Bikin. Bikin. Bikinin itu. Boleh. Iya. Makanya tadi kalau pakai tangan gimana? Enggak apa-apa nanti. Oh enggak apa-apa pakai tangan, cuci tangan. Oh. Kalau pakai campur dari enggak apa-apa. Kalau pakai mixer boleh? Nah, boleh. Nah, itu boleh. Tadi kan ayah bilang pakai mixer. Iya, tuh nanti jadi deh blender. Blender. Ya udah aduk semua. Terus kayak aduknya secara normal. Aduk ya, secara. Oh. Au, au. Berarti kembali ke dia tuh. Ini pakai centong. Kayak orang sadar anak. Mutar ini Pak Kabah. Ya, sekalian doanya doa sa'i gitu. Iya, benar. Itu artis dia tuh. Bebas namanya. Pelan-pelan. Kalau ini udah berapa air? Gimana? Dua. Kalau kelebihan. Oh, dua kali berarti empat ya. Jadi jadi mencetoy. Bisa cuma enggak maksimal gitu mah. Apa yang apa kalau airnya kebanyakan? Sebenarnya gini, Bu, ngetesnya di Itu anak kos, Bu, sekalian nyuci baju, sekalian nyuci piring. Permisi.
tangan visi kena bolong panas. Au, panas, au. Lap itu di belakang tuh. Tadi kaki sana nak. Dalam ya. Eh, sambil diantuk ke bawah. Betul, karena jenuh ya. Jatuhnya di dalam situ. Karena ini kalau digiringin juga, kalau ininya besar nanti tetap dia ngegumpal di bawah. Bagusnya ya, itu, bagusnya gumpalan ini hilang ketika dicampur dengan air panas. Rebus lagi sedikit. Atau kalau mau ya rebus lagi bisa ngabisin yang ini. Cuma kan takaran airnya berarti bertambah gitu. Iya, kalau nambahnya sekitar setengah liter sih enggak masalah. Cuma kan kalau dipanasin gitu justru jadi mungkin enggak tahu yang ngaruh ya. Airnya aja. Iya, nyaah eta Ipa. Semua dipakai. Iya, pasti. Iya, masih. Sisanya nanti aja kalau udah pada ada itunya mesnya. Bisanya nanti aja. Ya apa-apa, jangan dihitung lagi kan udah. Dituangnya, op, bentar dulu. Nanti aja. Nunggu ini masuk dulu. Oh iya. Ya, jadi biar berat. Kebahannya yang tadi, selain dari... Sampai nunggu apa yang satu? Bensoat, garam. Bensoat, garam. Tapi yang ini mah bahan lebih sedikit, oh, lebih banyak. Ada tambahan. Sama 15 liter. Ini ada tambahannya. Ya ini bahan ini. Tambahan. Kan kita buat cuci piring nih. Ya. Ininya sama lah semua. Kecuali ya ada tambahan ini. Sabunnya lebih banyak. Sabunnya di sini ada cuma plus. Oh jadi 500 gram. Asam kita di sini ada 5 tambah 25. Sebenarnya nambahnya sih hanya ini doang sih yang baru. Iya. Habis itu ada lemak. Berarti kalau cuci baju pakai sabun cuci piring lebih bersih sukan ya? Cuman ada anti lemaknya nanti sepengaruh ke baju. Kecuali tanpa ABS. Kecuali lamun naik gajian deh. Lemak boleh pakai itu. Biar lemak itu. Iya. Kayaknya harus banyak nalan itu. Aku. Serem amat. Dia pakai ABS artinya. Hanya bedanya ketika kita menggunakan air yang matang tadi dimasukin di luar ditambahkan dengan jangan lupa. Dengan yang sekarang dilakukan itu ada perubahan. Ada perubahan jumlah air. Berarti kan ini kalau sekeren seperti ini ada penyusutan. Yeah. Yang tadinya 2 liter nanti begitu dimasukin ke sini belum tentu masih 2 liter. Pasti ada pengurangan. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi mah pasti 2 liter karena kan enggak ada penguapannya sedikit. Tuangan kan, Bu? Mas. Ini prinsipnya enggak banyak supaya berapa gram. Pengaruhnya apa sih kalau pakai cuci piring yang ada lemaknya ke cuci baju bikin? Anti lemaknya, anti lemak jadi kesek. Jadi gimana sih bajunya kesek ya? Kita kurang begitu tahu karena ini enggak usah. Jadi kalau pergi kan coba deh contohnya bukan untuk baju. Kan kalau baju biasanya kotak kena minyak gitu-gitu kan lemak gitu. Nah, eh tapi kita pernah ayah kan di FBF. Eh kalau cuci mesin cuci pakai baju pakai sunlight. Oh benar bersihnya. Bersih teh yang celana kuning kan. Emang ada yang tapi tetap dicampur deterjen maksudnya enggak baca apa sunlight. Iya. Iya. Ya itu mah inisiatif gitu. Itu anti lemak itu yang tapi untuk takaran sabunnya itu anak kos Bu, sekalian nyuci baju, sekalian nyuci piring.